tetap negara akan mengupayakan ya mengubah ya jenis hukumannya ya, tapi kan belum ini kabar pengadilan tinggi kan masih ada satu tahap lagi, kemudian ada tahap lain lagi pengampunan ya, mohon pengampunan itu belum inkrah. Kalau saya nganggapnya belum inkrah, pasti jadi kan pasti negara dengan negara nanti akan ini ya. Kita masih tunggu dari Kementerian Luar Negeri ya, kalau ada sinyal misalnya kita juga bisa berdiplomasi, kita diplomasi. Tapi intinya ya tentu konsul, kemudian kedutaan, ini selalu masalah yang ini biasanya mereka yang berperan. Nah inilah kasus ya, kita juga minta dari Malaysia ke kita itu kasus narkoba besar sekali ya. Sekarang aja sudah lebih 50 kilo yang disita, yang ditangkap ya. Ada lewat jalan-jalan tikus itu. Nah kalau kenapa masuk dari sini ke sana itu ketat. Nah dari sana ke sini ya agak terlalu longgar. Itu yang harus kita tanyakan. Tapi kemarin sudah saya sampaikan. Ya. Saya sampaikan. Nah, ya. Mudah-mudahan ya diplomasi antara kedua negara itu berjalan dengan baik untuk mengatasi hal-hal seperti ini ya, termasuk masalah-masalah COVID dan sebagainya.